Assalamualaikum Bunda, kali ini saya akan masak pare, masak santan ya. Nah seperti ini jadinya. Nah ini bahan, berikut bahan-bahannya ya. 2 buah pare yang cukup besar. Nah ini ada bawang merah, bawang putih, kemiri, daun salam, lengkuas, dan cabai merah ya. Boleh ditambah dengan cabai hijau kalau mau. Ini ada Royco, ada gula merah, ada juga garam. Oh ya, terserah, tergantung nih. Ini ada setengah butir kelapa juga ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah parenya kita potong, kita belah 2, kita buang isinya, lalu kita iris-iris ya. Nah, seperti ini kita buang isinya ya. Ya Bunda, jangan lupa ya sambil iris-iris parenya, jangan lupa ya like dan subscribe channelnya, jangan lupa juga bunyikan loncengnya. Oke Bunda, terus ya iris-iris parenya seperti ini. Jangan lupa ya komen di bawah ya Bunda. Nah, setelah diiris seperti ini kita masukkan tempatnya, kita simpan di wadah. Untuk selanjutnya kita lumuri dengan garam ya, tetap buri garam seperti ini, lalu kita biarkan beberapa menit ya, boleh diberi air sedikit. Ini lumur garam dulu lalu dibiarkan sekitar 5-10-15 menitan ya. Nah, sambil menunggu ini rendaman ini, kita tumbuk bumbunya dulu ya. Bumbu yang dihaluskan dulu kita haluskan semua bumbunya ya. Nah, setelah bumbu halus seperti ini, kita mulai meremas-remas parenya ya. Setelah ini kita akan meremas-remas parenya seperti ini supaya tidak terlalu pahit jadinya ya Mam. Ini remas-remas ini terus sampai layu seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita biarkan lagi beberapa menit, lalu ya kita sambil menunggu pare ini terendam, kita menumis bumbunya ya. Kita lanjutkan menumis bumbunya ya. Kita masak sampai matang, sampai berbau harum ya Bunda. Nah, sambil kita menunggu bumbu masak, kita cuci dulu parenya ya. Nah, ini parenya kita cuci, kita bersihkan ya. Kita remas-remas lagi sambil kita cuci ya. Lalu kita tiriskan ya, kita buang airnya. Tiriskan, cuci lagi sampai bersih. Nah, kalau kita tiriskan, nah ini bumbunya kita udah matang ya.
masukkan pare tadi yang telah dicuci tadi. Masukkan santan cairnya dulu ya. Tadi bekas bumbu, bukan bumbu, kita masukkan saja bekas bumbu tadi ya. Ditambah dengan santan cair. Kita biarkan sampai air mendidih dan parenya matang ya. Kita masukkan gula merah. Oke, kita tambahkan kaldunya ya. Aduk-aduk, kita tunggu sampai mendidih dan matang parenya. Nah, setelah matang seperti ini, lalu kita tambahkan santan kentalnya ya. Setelah itu diaduk-aduk sampai matang, sampai airnya mendidih. Dan jangan lupa tes rasa ya, Mom. Bila kurang rasanya apa, manisnya kurang, gulanya kurang, atau garamnya kurang, silahkan tambah lagi sesuai dengan selera Bunda semua ya. Dan ini penampakannya setelah matang. Selamat mencoba. Jangan lupa like dan subscribe channelnya. Terima kasih.